الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberi kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada tuntutan itu berupa tuntutan yang wajib maupun tuntutan yang sunnah. Dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada larangan itu berbentuk haram, makruh maupun syubhat insyaallah. Insyaallah pada tengah hari ini sekadar berkongsi ilmu. Bukan nak mengajar tuan-tuan. Nak mengajar pun tuan-tuan pun ada ilmu. Hari-hari mengaji ada ilmu lah. Walaupun tak banyak, tak ada siapa yang banyak ilmu pun. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tak bagi ilmu itu melainkan sedikit sahaja. Maka yang sedikit ini kita kongsikan bersama. Yang sedikit ini kita manfaatkan, kita kongsikan bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkan untuk kita hidup di dunia dan juga untuk akhirat. Di situ ada ilmu ini bukan kita nak sombong. Ada ilmu ini kita bukan nak jadi bertambah angkuh, sombong, bangga diri kita. Tetapi ada ilmu ini semakin tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu ini semakin kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun saya bercakap kat depan, bukanlah saya ada ilmu. Hebat tak ada. Cuma berkongsi ilmu. Cumanya, hari ini nak cakap nak ada otoriti. Itu sajalah tuan-tuan. Bezanya pasal ada otoriti dengan tak ada otoriti. Sebab akhir zaman ni orang suka tengok siapa yang bercakap. Bukan nak dengar apa orang tu cakap. Orang tengok siapa yang bercakap tu. Apa kelulusan orang tu? Ada master, ada PhD? Ada. Sebab itu orang menilai, orang cakap ni dia nilai daripada apa yang dia ada. Sebab itu hari ni orang tak ada apa, tak boleh nak tegur orang yang hebat. Walaupun dia cakap tak betul, tak boleh nak tegur lah. Dia ada PhD, tuan-tuan tak ada apa. Tapi tuan-tuan tengok dia tak betul, tuan-tuan betul nak cakap tak boleh. Pasal? Kau ada apa, kata dia. Kita tegur lah, nak tegur. Pasal dia salah, kita nak tegur dia. Tapi kita tak ada apa. Dan kita tak ada authority lah nak tegur dia. Sebab mentaliti akhir zaman ini, kebanyakan dia suka tengok siapa yang bercakap. Sebab itu kita tengok kaedah pun sama. Isteri tak boleh nak tegur suami. Sebab, kau isteri dia suami lah, macam mana? Kan? Tak boleh tegur sebab dia suami kita isteri. Tak boleh. Sebab itu kaedah dia. Dia orang biasa tak boleh nak tegur walaupun yang buat tu salah.
Kita ada diploma, nak tegur orang kata master. Tak boleh. Tak boleh lah. Itu sebabnya tuan-tuan hari ini nak cakap ni nak ada otoriti. Otoriti je satu benda je. Otoriti dia ustaz, itu je lah. Bila ustaz cakap, orang percaya. Kalau ustaz yang cakap tu walaupun salah pun orang percaya kan? Pasal dia ustaz. Apatah lagi kalau ustaz tu pula dah popular. Dah masuk TV, keluar TV lah, kan? Lagilah percaya walaupun salah. Percaya jugalah sebab dia ustaz. Kan? Tak percaya macam mana dia ustaz. Pasal itu bila kita berhujah, aku dengar ustaz TV cakap, kata dia. Kan? Ustaz TV yang cakap macam tu, dia tu. Hari tu dalam forum itu dia cakap, aku dengar lah ustaz tu, ustaz TV kan. Tuan-tuan bila dengar ustaz TV, melompong tu. Langsung terganggu. Ya tak? So, senang je hujah kita hari ini. Cakap. Tak, ini ustaz TV tu cakap, kata dia. Aku dengar waktu dia cakap tu. Kalau ada ustaz TV, betul lah tu. Langsung betul lah. Sebab itu mentaliti susah nak ubah lah. Kita susah nak ubah benda ni, tuan-tuan. Ha? Ustaz sama ustaz pun tuan-tuan nilai pula. Ustaz tu ngaji mana? Tuan-tuan nilai pula. Tuan-tuanlah jadi juru nilai dia sekarang ni. Sebab itu hari ni agama pun dia buat pertandingan, tuan-tuan. Nak jadi pendakwah pun dia buat pertandingan akademik. Yang jadi juri dia, termasuklah orang biasa jadi juri. Contohlah kan, masuk PU, pencetus ummah. Yang jadi juri dia siapa? Ha? Siapa nama perempuan tu? Siapa nama perempuan tu? Ha? Oh, takut? Abi Fana lah. Yang jadi juri dia. Dia menilai ustaz tu macam mana? Apa yang dia nak nilai ni sebenarnya? Bagi tuan-tuan, apa yang dia nak nilai di sini tuan-tuan? Nak nilai apa? Agama tak payah nilai. Agama dia nilai Quran dengan hadis ya. Tapi hari ini nak macam mana? Pencetus ummah lah, imam muda lah. Yang menilai itu pun belum tentu betul. Itu cerita dia lah. Ha? Yang menilai itu pun belum tentu betul. Nah, pasal itu tuan-tuan, agama bukan dinilai dari itu. Tapi yalah, kita nak tengok lah sejauh mana kita boleh pergi. Pergi mana? Yalah, kita. Tuan-tuan, hari ini sebab orang nak, bila berceramah tu orang ramai dengar. Audien ramai. Tak penting lah dia faham tak faham, tapi ramai lah. Sebab orang kita ni mau perangai lagi tu. Orang kita ni buat nak banyak. Nak cepat. Nak mengaji nak cepat habis. Tak faham tak apa, janji habis cepat. Tak faham pun, tapi yang penting habis lah cepat. Lambat je tanya ustaz tu, bila nak habis ni ustaz? Dah setahun dah ustaz, baru 15 lain ke surat. Bila nak habis? Dia nak habis cepat. Beramal nak banyak. Tak betul tak apa, jadi banyak. Zikir nak banyak lah. 300 zikir, orang sebut tak betul tak apa. Yang penting 300. Kau 15 kali je, mulalah orang tengok dia. Malah ustaz tu. Ustaz, 15. Buatlah banyak sikit. Sebab itu kita berzikir tak betul. Tak maaf cakap lah tuan-tuan. Berzikir lepas semayang tak betul. Subhanallah. Yang sebelah lagi besok. Tak ada lagi orang berzikir. Subhanallah. Tak ada. Penatlah Tuhan sebut dalam Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sebut nama Allah ini, hati dia tenang, lembut. Kita sebut juga, serabut. Makin banyak zikir, makin serabut. Boleh tak? Makin serabut jantung. Mengaji nak cepat. Haram tak faham satu pun. Yang ustaz pula syok pasal jemaah ramai. Jemaah tak ramai, tak nak datang. Ustaz, boleh tak datang tempat saya? Ramai ke dia tu? Adalah dalam 30 orang pak. 30. Saya biasa datang dengan ibu-ibu. Dia syok orang ramai. Jadi bila dia syok orang ramai, nak macam mana nak bagi orang ramai? Itu soalan dia lah.
Ustaz tu yang dinilai, ustaz tu yang pencetus ummah tu. Nak bagi macam mana audien datang ramai. Tu yang dinilai tu. Macam mana nak tarik audien? Dan akhirnya kita tak boleh sentuh bab audien. Kita tak boleh sentuh menyinggung perasaan orang lain. Sebab nanti kalau singgung, sentuh orang tak nak datang. Akhirnya penceramah hari ini terpaksa buat melawak sikit. Buat lawak jenaka lah. Lawak jenaka yang tak nyinggung orang. Eh? Agama tak mau macam tu, tuan-tuan. Agama tak mau macam tu. Eh? Agama nak bagi orang datang bagi faham. Agama ini nak bagi orang faham, tuan. Bukan nak bagi orang seronok. Seronok tu sa'atan wa sa'at. Seketika-seketika waktu saja. Nak bagi orang faham betul. Menyinggung-singgunglah. Marah-marahlah. Biarlah dia marah pun lantak dia lah. Sebab yang kita cakap depan ni akan dibicarakan di depan Ilahi nanti. Eh? Hari ni cakap tuan-tuan seronok, tapi Allah tak seronok. Yang nak dibicarakan besok. Eh? Ketika tu tuan-tuan yang akan membenamkan yang depan ni. Hari ni tuan-tuan tepuk tangan seronok, bagus ustaz tu cakap, sedap lah. Kelakarlah ustaz tu, baguslah apa semua kan. Hari ni tuan-tuan cakap lagu tu. Depan Ilahi besok, dia tak cakap. Dia. Ustaz ni mana cakap? Dia tak cakap dulu. Datang tempat kami, mana dia cakap? Dia buat lawak je. Ha, yang nak kena rendam, ni depan ni lah. Tuan-tuan tepuk tangan pula, rendamkan kita orang. Ha, ini tuan-tuan seronok kan? Ha, pasal ustaz seronok. Ha, saya tak ada seronok kan, tuan. Ha? Kita ceramah tak ada seronok. Ya. Seronok itu sa'atan wa sa'at. Seketika-seketika waktu ni seronok. Kita ceramah memang nak sentuh orang. Kita ceramah memang nak sentap orang. Ya? Supaya faham. Ya, hari ini banyak tak faham. Pasal itu keluar je pintu, tanya apa itu tak dapat dah. Apa ustaz tu cakap? Panjang lah, banyak lah tadi. Yelah, apa benda dia? Macam-macam lah. Yelah, apa dia? Yelah, banyak lah. Kata dia. Panjang. Macam-macam lah, kata dia. Apa dia? Aku tak ingat lah, kata dia. Kau tak payah dengar, tak mau. And, tak ada dengar tak apa gitu. Sebab keluar pun tak faham. Hari ni tuan-tuan saya nak bagi tajuk mudah je kat tuan-tuan. Tajuk mudah ni pun tuan-tuan pun tak faham. Eh? Tajuk mudah ni sampai hari ni dah tua-tua ni pun tak faham. Tak mak cakap lah. Kita buktikan betul ke tuan-tuan faham ke tak faham. Saya kata tak faham. Kita tengok lah. Tajuk hari ni, tajuk mudah je. Doa. Eh? Tajuk simple yang saya nak suruh tuan-tuan fikir betul-betul. Betul ke tuan-tuan faham ke tak faham? Eh? Doa ni tuan-tuan, dia banyak sebut dalam Quran. Eh? Banyak sebut dalam Quran. Banyak penjelasan dia lah dalam Quran. Apa makna doa? Nak tahu dulu. Apa makna doa? Bila tahu senang kan? Kalau tahu-tahu takrif, tuan-tuan buat tak betul. Apa makna doa? Doa ni apa? Cakap Melayu dia, mohonlah. Ah, tu senang ceritalah. Mohonlah ustaz, dia tak minta. Doa kan? Doa ini tuan-tuan, disebut dalam kitab Lisanul Arab. Dalam kitab Lisanul Arab oleh Ibn Manzur ataupun Ibn Munzir. Ad-doa ialah al-istighasah. Apa dia al-istighasah? Istighasah ni ialah mohon pertolongan. Mohon bantuan. Mohon perlindungan. Semua mohon kepada Allah Ta'ala. Ya? Mohonlah pada memohon. Istighasah ni mohon. Bila kata mohon, meminta, biasanya siapa yang nak minta? Pertama, siapa nak minta? Kedua, pada siapa nak minta? Bila nak minta, ha? Apa yang nak diminta? Kena ada benda ni. Pertama, siapa yang nak meminta? Pastinya yang nak meminta ni ialah orang yang miskin. Dia yang meminta kepada si kaya. Betul? Orang yang susah, dia mesti meminta pada yang senang. Yang lemah, minta pada yang kuat. Nak meminta kan? Mohon lah. Ini kenapa? Tak. Meminta. Lepas tu, kat siapa nak minta?
Kak siapa nak mohon? Tuan-tuan kak siapa nak mohon? Yalah, kak yang kaya lah. Okey. Siapa yang kaya? Soalan dia, siapa yang kaya sekarang? Siapa yang kuat? Siapa yang berkuasa? Siapa yang mengetahui? Ini istilah doa tuan-tuan yang kita kena faham. Sebab itu kita salah mohon. Kita mohon kat orang lain. Kita ada masalah, jumpa siapa? Minta tolong siapa tuan-tuan? Tuan-tuan ada masalah anak. Nak problem masalah anak ni. Agak-agak tuan-tuan nak jumpa siapa? Pakar motivasi. Jumpa siapa tuan-tuan? Anak ada masalah. Sekolah tak mau. Semua tak mau. Tuan-tuan berpening kepala. Tuan-tuan nak jumpa siapa? Anak ada masalah, jumpa siapa? Jumpa kawan. Cerita dengan kawan. Aku pening lah. Kenapa? Anak aku seorang. Anak ada empat. Yang tiga tu okey gitu dah. Yang seorang pening tu. Tahu aku nak buat macam mana. Kan, cerita kat kawan. Kawan pun ada anak juga. Kenapa? Sekolah tak nak. Apa semua. Hantar duk asrama lari dia. Hantar duk pondok nak dibakarnya pondok. Betul. Pening aku. Macam mana nak buat. Siapa? Anak aku yang seorang tu. Itu yang last tu. Yang tiga ke okey. Seorang ni. Kan, cerita kat dia. Dia pun cakap. Engkau tak apalah seorang. Dia aku tiga nak lagi teruk. Rupa dia lagi teruk. Masalah pada kita. Sebab kita salah jumpa tuan. Kita ada masalah. Pergi jumpa orang yang lagi teruk masalah pada kita. Kita seorang dia. Dia tiga masalah. Engkau okey-okey lagi lah seorang. Aku tiga orang tu. Tak nak sekolah. Hari-hari minta duit. Engkau okey-okey lagi lah. Aku ni. Dah, aku nak cerita masalah aku kat engkau. Tolong selesaikan. Bukan aku nak dengar masalah engkau cerita kat. Tapi masalah dia lebih teruk pada masalah kita. Lah kali kita dengar masalah dia. Tu bodoh nama. Pasal kita salah jumpa. Kan? Nak? Faham tak? Nak kupai berdoa ni tentang kena faham betul. Baca hadis lalu. Doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Tak ya tak tidak, aku tak tahulah. Ya ke senjata orang beriman? Bila tuan-tuan berdoa? Lepas semayang. Apakah doa ini mesti lepas semayang? Tuan-tuan. Tak faham doa tuan. Doa ini tuan-tuan, ialah memohon. Allah dah kata dia yang maha segala-gala maha. Maha kaya, maha pengasih, maha pengampun. Dah. Maha pemberi, maha mengetahui. Semua dia lah. Cuma satu maha je kita ambil. Maha guru. Yang lain semua Tuhan punya. Maha guru tu kita ambil. Tak tahu mana. Siapa ngambil saya tak tahu lah. Tiba-tiba lah maha guru, guru tu kita ambil. Sebagai maha. Siapa suruh? Tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan buat yang tuan-tuan tanya Tuhan? Apa yang kita buat, kita berdoa pada Allah. Saya nak tanya tuan-tuan dulu waktu nak minta kerja sini, doa tak kan Tuhan? Sebelum isi borang dululah. Ya Allah. Andai kata kerja ni baik untuk aku di sisi engkau, ya Allah, dan sisi agamamu, ya Allah. Permudahkanlah dia, ya Allah. Tapi andai kata kerja ini tidak baik buat aku di sisi engkau dengan di sisi agamamu, ya Allah. Bukan di sisi aku sebagai hamba. Kau hindarkan kerja ni dari aku, ya Allah. Ada tak doa begitu? Jujur-jujur cakaplah. Ni surau ni. Ada? Ada? Ada ke? Isi borang ya. Nampak kerja kosong isi langsung. Dah masuk-masuk nyampah aku kerja sini. Pening kerja sini. Tapi nak berhenti juga. Kereta dah beli. Silap ke tu. Tak. Ada tak doa dia? Tak ada. Kata dok, kata memohon pada Allah Ta'ala. Ad-doa silahul mu'min. Kata doa ialah senjata orang beriman. Doa tak dulu. Tak doa. Kenapa tak doa? Dah dapat kerja pun Ustaz. Tahu. Dah dapat kerja. Kenapa tak doa dulu? Sejauh mana kita katakan ad-doa silahul mu'min? Sejauh mana? Apa nak buat tuan-tuan? Kalau tak Nabi tak ajarlah semua doa. Sampai nak tidur, nak masuk tandas, nak makan, nak berjalan, nak naik kenderaan. Semua ajar doa. Tak? Buat apa ajar tu?
Bapa Nabi ajar salat istikharah? Bapa Nabi ajar salat hajat? Bapa Nabi ajar salat segala salat ni? Entah. Ha? Kita kata kita berdoa pada Allah. Bila kita berdoa? Sebab itu hari ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kita melupakan Allah jauh dah. Tuan-tuan bila tak ada duit, siapa yang tuan-tuan ingat? Contohlah, duit tak ada ni. Anak pula nak masuk universiti. Nak pakai duit. Nak pakai 2,000 ni. Anak nak masuk minggu depan. Agak-agak tuan-tuan, siapa yang dalam kepala otak kita yang kita ingat dulu? Siapa? Ha? Agak-agak lah, jujur-jujur cakap, siapa yang kita ingat dulu? Ha? Ingat Allah dulu? Mengigau tak ada lah. Tak ada, tak ada. Pertama sekali yang kita ingat, siapa nak aku pinjam? Siapa boleh bagi pinjam? Kat siapa aku nak jumpa? Tak? Ha? Tak ada ingat Allah. Ingat makhluk dulu. Ha? Sakit, siapa kita ingat dulu? Doktor mana nak pergi? Doktor pakar mana nak jumpa? Tabib mana nak jumpa? Bomoh mana nak pergi berubat? Dukun mana nak diharap? Kan? Mana tuan? Tak ada ingat Allah Ta'ala. Ha? Anak nak kahwin, kita nak kahwin, siapa yang kita ingat dulu? Tak ada. Contohlah anak dia nak kahwin, laki-laki kan, bawa balik perempuan, tunjuk kat mak dia, jarang tunjuk kat bapak ni, jarang. Dia mesti tunjuk kat mak, kat bapak, bapak tak layan sangat. Tunjuk kat mak lah, kenalkan mak, ni kawan saya. Ha, tahulah, dia bawa balik tu, dia lah tu. Datang pun salam, cium tangan bang. Cium tangan kan. Allah bagus budak ni lembut, sopan. Suara pun tak keluar. Punya lembut ni perempuan tu. Okeylah. Rajin pula tu. Belum habis makan nak masuk pinggan dah. Makan belum habis tiba-tiba nak masuk pinggan. Buat tenang lah. Biar-biar situ kata makcik tu. Biar-biar. Tak apa lah makcik. Memang biasa macam ni. Allah rajin ni budak ni. Belum habis makan nak masuk pinggan. Sejuk hatilah tengok. Bagus. Anak kita ni pandai carilah. Bakal isteri ni pandai cari. Salam, cium tangan, jalan, nunduk. Ya. Suara pun tak pernah keluar. Tanya sepatah, jawab sepatah. Allah bagus ni budak ni. Sopan betul lah. Dan dia pun patah balik kat suami. Tanya, bang macam mana anak kita ni? Orang laki-laki ni dia very simple lah jawab. Dah elok, suka. Itulah nanya kata dia. Ada duit lah. Itu nanya lu. Dah. Ada duit? Jom lah nanya. Itu orang laki-laki jawab. Orang laki-laki sebab dia tak banyak agam. Dia tak banyak agam. Dia tak kisah menantu ni. Dia tak kisah sangat. Kau bangkit pukul apa pun dia tak kisah. Yang kisah bangkit pukul berapa ni, ibu-ibu lah selalu. Perempuan lah. Sampai lipat kain pun dia tengok. Lipat kain pun tak betul. Tak berkenan betul aku tengok. Dia kau dah marah lipat kain pun tak kena. Sidai kain pun tak kena. Gosok baju pun tak kena. Semua tak kena dia. Tu orang perempuan biasalah. Kan? Lepas tu suami kata okey, tapi dia takkan buat terus. Dia akan tanya dulu. Kaum kerabat, wari walak, suku sakat dia semua ada. Semua negeri ada. Satu negara ni semua ada. Dia angkat telefon. Oh. Ku anak aku dah bawa perempuan nak balik kata dia. Dia tengok budak ni baguslah kata dia. Tengok sopan pun sopan, lembut pun lembut, rajin pun rajin. Kawan pun jawab, dah elok, apa lagi? Buat lah. Kita cerita yang elok, dia sambut elok lah. Dah elok, buat lah kata dia. Telefon lah yang dipaham, telefon lah yang kat Sabah. Dia cerita yang elok je, semua jawapan elok. Tuan. Tak? Semua setujulah, elok. Ada tak dia tanya? Taklah, semua dah tanya dah. Nanti aku tanya Allah Ta'ala pula macam mana. Okey ke tak okey? Ada tak lagu tu? Jangan suruh anak tu tanya. Anak tu tanya, dah tentu okey punya. Dia dah nak nikah, dia nak perempuan tu, suruh dia salat istikharah. Kau pergi salat istikharah dulu, tengok macam mana. Okey ke tak budak tu? Tiap malam mak nampak dia je mak.
Tak buat pun okey. Susah sembang lah. Tak buat pun dia kata dah buat dah. Bila kau buat istikharah? Hari-hari mak. Sembahyang fardu pun tinggal istikharah. Sembahyang fardu pun tak buat nak istikharah tentang apa dia. Kan? Nah, kita ni mak bapak. Okey, nanti dulu. Bagi aku istikharah dulu. Minta dengan Tuhan. Apa guna Nabi ajak istikharah ni? Doa pada Allah. Ya Allah, andai kata inilah jodoh yang terbaik buat anak aku. Di sisi agamamu ya Allah dan di sisi engkau ya Allah. Permudahkan segala urusan dia. Andai kata ini bukan jodoh yang terbaik buat anak aku ya Allah. Di sisi engkau dan di sisi agamamu ya Allah. Pisahkan mereka ya Allah. Ada apa lagi tu? Apa tak ada. Jangan diharap. Ustaz hari ini baru cakap anak pun dah habis nikah dah Ustaz. Dah, tuan-tuan tak? Tak buat pun. Kata berdoa pada Allah. Kata mohon dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana yang kita mohon? Apa yang kita mohon? Kita selalu baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca selalu. Tak ada tempat melainkan Allah Ta'ala lah tempat memohon. Tasyahud pun illallah. Tak ada lain, Allah ada. Tapi tang buat apa-apa mana Allah? Mana Allah? Di mana Allah pada diri kita? Apa yang kita buat yang minta dengan Allah? Saya tanya budak ini 10 baru ni. Satu budak perempuan, dia kawan dengan negro. Budak perempuan kita ni kawan dengan negro. Adalah kawan-kawan dia cerita dengan saya, Ustaz, Ustaz tahu lah. Dia tu Ustaz kawan dengan negro. Okey lah saya kata. Apalah okey lah Ustaz, negro. Saya kata okey lah. Tapi kau marah apa-apa? Tak ada lah Ustaz, macam orang Melayu tak ada Ustaz. Negro tu kau handsome tak apalah. Bagi kau tak handsome, bagi dia handsome. Mata dia bukan macam kau. Dia cerita dengan saya lah habis semua cerita. Habis tu satu hari tu, budak ni datang jumpa saya, budak umpan ni. Budak ini tanya jumpa saya lah, budak umpan yang kawan dengan negro ni. Ustaz, saya kawan dengan ni. Okey, saya kata, saya bukan marah pun. Okey lah, bagus lah. Dia kata, dah jodoh saya Ustaz dengan negro. Saya kata, nanti dulu dia kamu kata jodoh kamu dengan negro. Tak, ini semua takdir Ustaz. Dia kata, takdir saya dah dijodohkan dengan negro Ustaz. Ya ke takdir? Saya kata, yalah takdir saya dengan negro. Dah memang saya kawan dengan negro ni Ustaz. Saya kata, kamu jangan salahkan takdir Allah Ta'ala. Takdir itu milik Allah. Sebelum kamu kawan dengan negro ni, kamu nak jadikan dia suami kamu. Kamu dah minta tanya Tuhan belum? Kamu tak tanya Tuhan, tiba-tiba kamu kata itu takdir Allah. Kamu tanya Allah lah dulu. Kalau Allah kata memang itu yang kamu punya, itu takdir Allah. Kamu salat hajat kata dulu, salat istikharah tak dulu. Ya Allah, anda kata ni negro, ni jodoh yang terbaik buat aku ya Allah. Di si agama mu, di si engkau ya Allah. Pemudahkan. Kalau bukan ya Allah, kau jauhkan. Tiba-tiba Allah permudahkan urusan dia. Itu takdir Allah. Barulah kau jawab, takdir Allah. Ini tak tanya Allah, tiba-tiba salahkan Allah. Kita ni manusia macam tu lah. Kan? Tak tanya mak bapak, lepas tu salah mak bapak. Tanya dulu. Apa guna Allah? Budak-budak marah kat dia, kawan dengan negro. Negro. Sendiri pun ingatlah negro. Saya tak kisah pun negro ke Pakistan, Myanmar, Nepal. Kawan lah, nak jadikan suami. Dia segera dulu. Kawan-kawan-kawan istikharah. Ya Allah, anda kata inilah jodoh yang terbaik buat aku, ya Allah. Anda kata semua orang benci pasal dia negro, hitam. Tak apa. Yang penting Allah dah beritahu, tu jodoh engkau yang terbaik. Silakan. Ini Allah tak tanya. Duduk dengar cakap orang. Macam mana kalau aku kawan dengan negro? Kau ni Melayu tak ada ke? Ramai lagi Melayu. Tapi dia baik. Baik apa, hitam, gelap ni. Tapi hati dia putih. Dan nak kan, macam-macam lah kau jawab. Orang perempuan sekali Melayu kita semua dibalutnya. Negro pun sapu, Pakistan pun hayun, Nepal pun jadi, Myanmar pun hayun. Entah lah, kau dah nak jalan lah. Tapi istikharah dulu lah. Minta dengan Tuhan dulu petunjuk. Kan? Tapi yang saya heran, orang lelaki Melayu tak ada pula ni kan perempuan negro. Perempuan negro tak ada pula orang lelaki Melayu ni. Ada kan?
Belum ada lagi saya tengok lah laki-laki Melayu bawa perempuan negro. Ada. Takut. Wari aku tengok. Takut kata dia. Kau mentang-mentang kawan tu gelap, kau takut. Tak ada. Tapi saya nak bagi tahu ialah doa dulu pada Allah. La yuraddul qada illa biddu'a. Qada tidak akan tertolak melainkan dengan doa. Maksudnya apa? Tanya Allah dulu. Kalau anda terjadi benda itu, itu takdir Allah. Tetapi kita mohon dengan Allah tunjuk dulu supaya jangan terjadinya qada itu. Tapi hari ini tuan-tuan, kita kata kita doa pada Allah, kita ngaku Allah berkuasa, maha kaya, maha pengampun, maha pengasih, penyayang, maha mengetahui. Tapi tak pernah rujuk dengan Allah. Tidak pernah merujuk pada Allah. Yang kita tahu hari ini tuan-tuan, kan, jumpa manusia, marah dan sebagainya. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Yang lebih malang hari ini tuan-tuan, ha? Lebih malang hari ini kita ada Allah tapi percaya pada orang yang tidak ada Allah. Ini lebih malang lah. Kan? Kita ada Allah Ta'ala, patutnya kita bawa orang yang tak ada Allah mari kat kita. Hari ini kita ikut orang yang tak ada Allah. Kan? Kita yang ada Allah ikut yang tak ada Allah. Allahuakbar. Ini lebih malang. Ini lebih malang tuan-tuan. Yang tidak ada Allah kita pergi ikut. Yang ada Allah tak nak ikut, yang tak ada Allah kita pergi ikut. Hari ini. Sebab keyakinan kita pada Allah dah tak ada tuan-tuan. Nah, tak ada keyakinan kita pada Allah. Pasal itu kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu cuba mengambil zaman pemerintahan dia, cuba mengambil Baitul Maqdis daripada kerajaan Parsi. Tuan-tuan kalau baca sejarah itu, Sayyidina Umar cuba mengambil Baitul Maqdis sewaktu di tangan Parsi, kerajaan Parsi yang begitu hebat. Hebat tuan-tuan, dengan senjata yang canggih. Satu hari Sayyidina Umar kata apa kat tentera dia? Hari ini kita akan perang, kita akan ambil balik semula Baitul Maqdis untuk tangan orang Islam. Tentera dia kata apa? Umar, fikir-fikir dululah. Kita tak ada apa, dia ramai Sayyidina Umar. Setubak, dia senjata canggih, kita tak ada apa, kita tak ramai. Macam mana nak lawan dia? Sayyidina Umar kata, kalau kau tak nak pergi, tak apalah, aku pergi. Sayyidina Umar pergi dengan khadam, berdua ya. Dan kata, kalau kau tak nak, semua tak apa. Aku pergi berdua je lah. Dengan siapa? Dengan khadam. Khadam, mari ikut aku. Sayyidina Umar pun naik unta, khadam jalan kaki. Nak pergi, nak ambil Baitul Maqdis di kerajaan Parsi. Eh, tuan-tuan, khadam dia kata apa? Tengok Sayyidina Umar, nak bunuh diri ke apa? Ni gila ni kerja ni Umar ni. Nak bunuh diri ke apa? Tentera punya ramai pun takut, kita berdua pula. Umar, engkau kuat-kuat pun ni ramai. Hancur kita ni. Umar kita jauh, pergi jalan kaki. Sampai di tengah jalan, Umar turun. Dia suruh khadam dia naik. Ah, kamu naik pula, aku jalan. Apa kata khadam dia? Umar, aku ni khadam duduk di bawah. Kau tuan duduk di atas. Tak layak aku duduk di atas sedangkan tuan aku duduk di bawah. Umar kata tidak. Ini perjanjian. Mulai saat ini, kejap kau naik, kejap aku naik. Setuju? Setuju. Jalan. Tuan-tuan, mula-mula Umar naik, turun. Khadam pula naik, turun. Umar naik balik. Sampailah dekat Baitul Maqdis. Tak jauh daripada Baitul Maqdis, pertukaran tu berlaku. Kebetulan pula, khadam naik unta. Umar turun bawah. Aha, tuan-tuan. Berdua nak ambil Baitul Maqdis, tuan-tuan. Ini cerita gila kan? Tuan-tuan tengok sejarah ni. Ni bukan pasal ramai tu boleh. Kita pun ramai ke, tapi tak berguna ke pun. Ha? Usah pun kau usah isail. Macam buih di lautan ni harap ramai ya, tapi tak ada makna pun. Takbir, takbir juga. Allahu Akbar juga. Kepul-kepul juga. Apa tuan-tuan? Apa tuan-tuan? Mana nak bergema tuan-tuan? Sumbat benda haram, sebut nama Allah. Sebut ni, masuk benda haram, sebut nama Allah. Itulah kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut nama Tuhan, sedut benda haram. Itulah kerja. Betul ke gaduh? Tak ada pun bergema, mana nak gema? Benda haram sumbat dulu, macam mana? Hebat-hebat kita ni pun rokok tak boleh tinggal juga. Macam mana tuan?
Tapi bukan sinilah, tapi sama ya lah. Tuan-tuan kan? Sampai dekat Baitul Maqdis, Raja Parsi peluk Sayyidina Umar yang kat bawah tu. Datang-datang meluru peluk. Heran tentera Parsi. Apa hal gajah aku ni? Itu kan musuh kita. Kita nak perang. Yang tu pergi peluk apa? Tentera kata kat raja dia, tuanku, kita kena perang dia. Dia datang nak ambil Baitul Maqdis ni. Apa kata raja dia? Dia kata apa? Sesungguhnya tercatat dalam kitab kita bahawasanya orang yang ambil Baitul Maqdis ini ialah orang yang hebat, tapi duduk di bawah, khadamnya duduk di atas. Hari ini inilah orang dia yang mengambil kunci Baitul Maqdis ini. Umar ambil benda tu bawa balik. Dua orang kan tuan ngambil Baitul Maqdis. Tetapi sewaktu Sayyidina Umar pergi kat khadam dia, khadam dia menung tengok, menangis khadam dia tengok benda ni. Khadam dia tanya, kenapa? Umar kata apa? Kamu jangan risau. Sesungguhnya setelah ketiadaan kita, Baitul Maqdis akan berpindah ke tangan musuh. Bila? Selepas kita ini. Apabila umat Islam tidak lagi yakin dengan Allah, maka Baitul Maqdis akan menjadi milik musuh. Hari ini tuan-tuan, kita buktikan apa yang Sayyidina Umar kata. Apa Umar kata? Keyakinan orang Islam telah tiada, Baitul Maqdis akan menjadi milik orang bukan Islam. Betul tuan-tuan? Hari ini dia jadi milik bukan Islam. Musuh kita. Sebab apa? Sebab orang Islam tidak lagi ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam lebih yakin kerana keramaian dia. Orang Islam lebih yakin pasal dia ramai. Orang Islam lebih yakin pasal kita kuat kononnya. Orang Islam lebih yakin pasal sokongan kuat daripada orang lain. Oh, kita mesti ni, kita mesti. Iya ke? Kita tak yakin pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tak yakin dengan Allah. Punca besar umat Islam hari ini ialah tak yakin dengan Allah. Mana doa orang Islam? Masjid pun kosong. Tuan. Masjid pun kosong, surau pun lengang, tuan. Mana orang Islam? Pasal apa? Orang Islam kita hari ini, manusia hari ini beranggapan ramai menyebabkan kita menang. Sokongan menyebabkan kita menang. Umar tak ada sokongan tentera. Dua orang yang ambil Baitul Maqdis. Keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kemenangan tu milik aku, bukan milik siapa-siapa. Aku nak bagi menang, itu hak aku. Aku nak bagi kat siapa tu. Tapi tak logiklah ustaz. Itu logik kita punya kepala otak. Itu cakap Melayu dia dah. Nah, senang faham kan? Ha, logik tu kepala otak kita mikir. Ini bukan logik, ini hak milik Allah. Pasal tu Allah kata selalu berdoa pada aku. Sebab keputusan di tangan aku. Keputusan semua di tangan Allah. Anda kata kamu berkompromi semua-semua orang. Allah kata, tak. Ni kat tangan aku diam. Nah, kalau tuan-tuan ingat beberapa peristiwa di Malaysia ni. Orang kata habislah, habislah. Kawan pun berdoa pada Allah. Nah, berdoa pada Allah. Menitis air mata. Tuan-tuan tengok gambar tu. Tengok gambar tu. Dah meninggal Allahyarham tu. Yeah? Menitis air mata tuan-tuan. Orang kata apa? Habis dah. Hancur. Hancur. Duit saja hancur. Habis. Habis. Tiba-tiba tak hancur pun. Saya ingat tuan-tuan pun ada gambar simpan. Gambar. Gambar menitis air mata tu lah. Ada gambar tu? Ada gambar tu? Ha? Gambar tampal kat rumah lah. Tapi tak ambil tibar pun. Tampal tu. Doa tuan-tuan pada Allah. Kita merayu pada Allah. Kita ni tak ada apa. Situ Nabi ajar semua. Naik kenderaan pun, yang bawa pilot profesional pun, tapi ngadu dengan Allah Ta'ala lalu. Minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, engkau je yang berhak memandu kapal terbang ni. Agak dengan pilot-pilot ni tak bunuh agak macam aku kat ni. Cuma dia belajar je bawa kapal terbang tu. Tapi apa terjadi pada kapal terbang ni, dia pun tak boleh buat apa. Dah. Sama juga kita naik motor pun. Kita rasa kita dah lesen B pun lah. Motor besar boleh bawa dah. Motor kecil apa dah hal. Motor 1300cc selama aja kita bawa. Ini kapcai 110. Boleh lepas-lepas tangan lah. Punya sombongnya kita. Orang tanya, bawa pegang betul-betul. Alah syai motor macam ni. Aku tu 1300cc pun selama aja aku lepas tangan. Boleh angkat. Ini ada apa syai?
ini tak pegang, boleh sombongan. Dia tak sedar diri itu yang mengenderaki dia tu Allah Taala yang kenderaan itu. Kan? Dia buatnya kaki krem je lah, tak pun jari nak tekan, nak tarik brek tu pun dah krem. Kan kaki dah krem kan? Apa tidaknya tuan-tuan? Itu kita nak mikir macam mana dia ni? Dia ni bawa motor besar ni je. Takkan motor kecil pun boleh terbabas. Kita mikir sebab logik akal. Tuan-tuan. Ha? Kita mikir duk logik akal tuan-tuan. Bukan kita fikir Allah, kita fikir kita hebat. Kita bukan fikir Allah hebat. Ha? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat. Hari ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, umat Islam bermohonlah kepada Allah selalu. Bukan waktu semayang mohon tuan, semua benda nak buat mohon dengan Allah. Ada masalah ngadu dengan Allah. Sakit ngadu dengan Allah. Satu ada orang jumpa saya, anak dia lumpuh, jumpa saya, ngadu dengan saya. Ustaz, anak saya lumpuh, Ustaz. Ustaz tahu ke mana-mana siapa yang pandai urut sarap ni, Ustaz. Saya kata apa, tuan? Tuan bodoh jumpa orang bangang, apa jawapannya? Dia pun heran tengok saya. Apa Ustaz cakap macam tu lah. Lah tuan dah bodoh jumpa orang bangang macam saya ni. Apa jawapan dia agak-agak? Tak ada apa lah. Ha, tahu pun kau. Sebab kau tanya aku apa yang aku tahu? Kau tanya Allah Ta'ala lah. Yang melumpuhkan dia Allah Ta'ala, yang menyembuh pun Allah Ta'ala, pingadu dengan dia. Baru ni saya jumpa doktor pakar beberapa orang, doktor pakar lah. Dia doktor pakar kan, dia cerita-cerita dia lah. Doktor pakar cerita lah inilah, tapi ustaz dia kata penyakit ni memang tak boleh ubat lah. Tak boleh ubat dia kata, dia ni buat sampai mati lah. Saya tanya dia, doktor Tuhan lah. Tak adalah, ni kajian kami lah, kata dia. Saya kata, Nabi tak pernah bohong pun cakap. Nabi kata tidak ada satu penyakit pun yang tak ada penawar melainkan mati. Sekarang dia dah mati belum? Belum. Ada penawar dia. Jangan doktor kata tak ada. Cumanya doktor sombong, tak nak minta dengan Tuhan penawar tu. Saya kata ke orang ni, kau balik pergi buat salat hajat minta ke Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau ni yang getikan jin-jin ni, aku nak engkau sehatkan balik. Engkau lah penawar dia. Sebab Nabi tak nak bohong pun. Nabi tak pernah bohong, kata tak ada penyakit yang tak ada penawar. Semua ada penawar. Oleh kerana kita sombong tak nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak bagi penawar tu. Sampai bila pun. Engkau sibuk dah jumpa pakar tu, jumpa tabib ni, jumpa dukun. Pergilah kata Allah. Aku ni tak ada senarai langsung dalam catatan tu. Tak ada kata. Yang ada, dukun, pakar, tabib, segala hantu raya kau pergi jumpa. Aku tak ada dalam senarai. Aku tak ada dalam senarai yang kau minta. Tak ada. Tak? Tak ada. Last kali, final, habis sekali, dah tak ada. Dah putus asa dah. Mam, tolong buat solat hajat, mam. The last itu. Adakah senarai dia, tuan-tuan? Ada tak senarai kita minta dengan Allah? Tak ada. Maka Allah tak tunjukkan. Allah kata penawarnya kat aku. Yang kau pergi jumpa dia tu buat apa? Usaha ustaz. Memang usaha. Tapi usaha itu Allah yang tunjukkan nanti. Dia yang gerakkan kita. Kita tak ada apa. Kenapa susah sangat nak minta dengan Allah? Tapi hari pun dah 150. Nak aku faham tak boleh dah. Dia bagi 150 kan. Kan tahu tak? Ha? Kan? Ha. Tuan-tuan, nak jumpa pakar, nak jumpa itu, tak nak langsung menitis air mata, merayu dengan Allah. Ya Allah, engkau berilah penawar ni, ya Allah. Sebab Nabi engkau tak pernah bohong pun cakap, tak ada penawar melainkan engkau, ya Allah. Bagi, ya Allah. Kita ngaku dosa kita ngaku kelemahan kita bertaubat kepada Allah. Mengaku kesilapan kita, Allah bagi penawar itu. Tapi tak pernah ngadu. Doktor kata ini kena ambil air buah pinggang, ambil. Ini kena masuk ni terowong ni, scan masuk. Apa tempat yang kita tak suruh doktor semua pergi. Lah kali doktor kata tak ada sakit lah, dah tak sakit dah. Dah habis hari aku. Segala terowong kau suruh masuk, segala jarum kau cucu. Tapi tuan tak ada sakit lah, darah elok semua kan. Habis yang kau buat selama ni? Tak, kita kaji tengok. Kau ingat aku ni barang eksperimen. Yelah nak tahu penyakit, kata dia. Salah kita, yang kau pergi arah kat situ, siapa suruh?
Setiap orang jumpa saya, "Ustaz, ada tak siapa pandai?" Semua bodoh saya kata. Tapi tu, api minta ke Allah Ta'ala. Apa guna Nabi ajar salat hajat tu? Apa guna Nabi salat hajat tu? Tapi bukanlah sekali salat hajat ke. Sekali minta tengah hari lepas zuhur tu. Lepas tu tak minta-minta. Tak dapat, Ustaz. Kita dah minta dah. Ramai minta kat petunas itu. Tapi tak dapat. Sekali. Tuhan punya sombong punya engkau kata dia sekali minta ke aku. Lentaklah. Dah tahu kita mengharap mintalah kalau doktor tu pantang dia bagi appointment pergi selalu. Nanti besok datang, bulan depan datang, minggu depan datang, pergi semua. Dengan Tuhan zuhur di lepas zuhur, lepas zuhur. Itu pun niat pun tak pernah betul. Niat solat. Kan? Tuan-tuan. Tapi tak apalah tuan. Nanti saya kupas bab doa sebab waktu dah tak ada 1:50. Saya kena ikut arah halang. Ya, nak masuk sini pun susah tuan. Apatah lagi nak masuk syurga. Nak masuk sini pun susah tuan, tak tahu. Ingat senang kan masuk sini. Tadi mana si Fauzi tadi. Dia hantar mesej kat saya banyak kali dah. Parking dia sediakan ustaz, semua dia sediakan. Dia saya kata nak masuk bangunan ini pun susah tau. Fikir balik ini nak masuk syurga lagi dah susah. Tapi tuan-tuan buat relax. Ya. Nak masuk sini nak ambil pahala, nak ambil itu lah, nak ambil. Banyak tu cekadak kau parking tak pergi. Kan? Susah kan nak masuk kan? Tuan-tuan bayangkan masuk syurga. Enggak senang nak masuk syurga. Tapi tadi saya senang lah, kategori senang lah. Syed Fauzi dia tunggu bawah, siap parking. Kau tak tunggu, saya balik. Menyusahkan saya, aku nak masuk syurga. Pun tentu tak susah kan? Nak masuk sini, bangunan ni pun. Kan aku dah bawa apa pun. Pakai jubah, nak mencuri memang tak ada lah. Nak bawa bom memang tak ada lah tuan-tuan. Aku main bom tak erti. Pegang bom menggigil. Situ orang jumpa saya. Ustaz, saya nak pergi inilah. Nak pergi berjihad. Kat mana? Palestin. Alah, kau pegang napang menggigil tak payahlah duduk sini. Napang pun kau leka main parang. Parang ni boleh. Takkan kau nak pergi berjihad buat parang kot? Kan, orang Malaysia ni tu salah dia kan. So kita tengok nah, orang barat, orang putih, orang Yahudi, kecil-kecil dah ajar main pistol, ajar menembak kan. Tu sebab apa? Dia tak bagi kita main, tapi dia main. Sebab apa? Nanti perang senang. Kan? Dia kecil-kecil dah boleh nembak. Kita takkan pakai parang kot. Macam tu. Itulah kelemahan kita. Kita pegang pistol tak boleh. Salah. Pegang senapang tak boleh. Semuanya salah. Kan? Buatlah satu kursus. Ni remaja belajar menembak, belajar pegang senapang, belajar buka senapang. Terjadi peperangan besok, nah salah senapang satu. Ambil. Enggak tentera je, kau pun boleh ambil satu. Perang. Ni dah. Tiba-tiba perang besok tak ada benda nak. Senapang. Cerdik tu. Orang kapi cerdik dan pasal tu dia latih budak-budak. Kita pergi jalan bawa kapak pun salah. Macam saya nak pergi ceramah, kadang bawa parang juga, bawa kapak juga. Dalam kereta, ustaz pun bawa kapak. Yalah, tengah jalan kan apa-apa hal. Siapa nak nolong aku? Polis tahan lah dah. Ni kapak ni cik. Tahu. Bahaya ni. Kalau diusik, bahaya lah. Situ pun bahaya ni. Yalah, tapi ni bahaya ni. Sama macam pistol tu. Tu pun lagi bahaya pistol tu. Kat pinggang meletak, saya jauh. Itu kan meletup. Mampu hero. Saya polis tak apa. Kau polis tak apa, aku tak beli. Kau ni undang-undang mana kau ambil? Aku tengah jalan ke awan tahan aku ke kayu melintang, aku nak minta tolong kau. Kau memang tak ada dah. Jalanlah cik kita dah. Tak ada lah, semuanya salah. Itu dia cakap pula, kapal.